Cuaca buruk menerjang Nusa Tenggara Timur pada 3 Februari 2022. Cuaca buruk tersebut mengakibatkan terjadinya gelombang yang tinggi disertai angin kencang dan hujan lebat. Pada video ini kita bisa saksikan bersama di mana video amatir yang berhasil direkam oleh penumpang KMP Cakalang 2 yang melayani pelayaran area Kupang Rote pada 3 Februari 2022. Video amatir yang berhasil direkam tersebut memperlihatkan ombak tinggi yang menghantam KMP Cakalang 2 di tengah Laut Puku Afu, di mana KMP Cakalang 2 juga memuat beberapa truk yang berhasil diikat oleh ABK kapal, dan juga ombak yang begitu besar menghantam KMP Cakalang 2 membuat para penumpang sempat panik dan memakai sabuk. Diketahui bersama bahwa KMP Cakalang 2 telah berhasil sandar di Pelabuhan Rote dengan keadaan selamat pada 3 Februari 2022. Kita bisa saksikan di mana rasa cemas dan prihatin dari para penumpang serta usaha dari para ABK kapal yang mengikat truk-truk yang dimuat agar tidak mengakibatkan oleng pada ferry tersebut.